Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Hilvan di channel Rainbow XD. Di video kali ini aku akan membahas spoiler update yang akan datang. Dan spoilernya menarik juga ya, jadi yuk simak video ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe-nya, bantu channel ini sampai bisa seperti channel Bang Surya 27. Terima kasih yang sudah subscribe, dan langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, seperti biasa aku akan tampilkan pesannya dulu ya. Dan sekarang akan ku terjemahkan ya. Hai Rainbow XD Channel, saya, liburan ini menyegarkan. Saya merasa siap untuk bergosip lagi dan lagi, bahkan, saat berjalan-jalan di pantai saya menemukan teman kecil. Tahukah kamu apa itu axolotl? Mereka adalah sejenis salamander. Mereka sangatlah imut, saya sangat senang. Mereka akan tiba di dunia kita akhir minggu ini. Oke, jadi nanti akan ada pet baru yang akan hadir ya, yaitu pet axolotl, petnya imut ya, semoga aja dijual murah. Oke, next. Mereka kembali, liburan akan penuh gaya dengan kembalinya paket rainbow high dan lebar-lebar surprise, saya merindukan gadis-gadis. Kecil yang lucu ini berjalan-jalan di dunia PKXD. Dan jangan khawatir, mereka belum akan mengembalikan sekolah. Liburan berkemah kami berlanjut. Nah, jadi item-item lebar-lebar dan rainbow high akan kembali dijual ya. Wow! Nah, tapi walaupun rainbow high kembali, liburan sekolah tetap berlanjut, jadi tidak selesai gitu ya. Oke, kita lanjut ke barisan berikutnya. Dia juga akan kembali, tapi kenapa? Saya menemukan bahwa semua item ilmuwan akan kembali ke dunia kita dengan promosi. Tapi, tahukah Anda bahwa seorang penggosip seperti saya tidak puas hanya dengan informasi ini? Apakah menurut Anda pengembalian barang berarti sesuatu? Apakah mereka membutuhkan lebih banyak ilmuwan yang menyelidiki tentang meteor yang menghantam alam semesta kita? Saya hanya tahu bahwa ini tidak mungkin kebetulan. Mereka pasti merekrut orang baru, karena suatu alasan, aku akan mengejarnya. Oke, jadi selain ada paket lebar-lebar dan rainbow high yang akan kembali, untuk paket ilmuwan pun akan kembali ya, dan ada diskonnya juga nih. Hem, apakah akan dijual murah? Oke, kita lanjut. Tapi satu hal yang saya sadari adalah, XDRP lebih dekat dari sebelumnya. Setiap kali saya melewati kamar saya, melihat bahwa semua orang membicarakannya. Mereka tidak pernah memberitahu saya apapun tentangnya, atau membiarkan saya mendekatinya. Mereka mengira saya akan bergosip tentangnya. Mustahil, saya bahkan sedang berlibur, dan saya bahkan tidak banyak bergosip. Tapi hanya karena marah, saya akan berbicara tentang apa yang saya lihat. Apakah kamu tidak ingin memberitahuku banyak hal? Nah, saya menemukan ALON. Lihat gambar yang saya ambil. Nah, jadi di fotonya, ada gambar admin yang sedang mengeting game XDRP ya. Bisa dilihat ada gambar XDRP di komputernya.
Sepertinya admin sedang setting-setting game XDRP atau gimana ya? Mungkin dia mau menentukan kapan rilisnya game XDRP ini ya? Next lagi. XDRP akan diluncurkan pada bulan Juli. Periksa komputer admin satu-satunya masalah adalah saya lupa membisukkan telepon saya. Jadi seketika saya mengambil gambar ini dia mendengarnya dan menutup tab. Dan kepalanya berada di depan hal yang paling penting, tangga. Benar-benar membosankan. Saya akan terus menonton ini untuk kita. Tetapi jika Anda sama cemasnya dengan saya, preregistrasi saja. Tersedia sekarang di App Store dan Google Play. Oke Jati, Gossip Girl itu lupa mematikan suara handphonenya ya. Dan pas dia foto, admin mendengar suara orang lagi foto, dan seketika admin pun mematikan komputernya. Apa ya yang direncanakan admin sampai Gossip Girl nggak boleh tahu? Dan itulah dia untuk spoiler update yang akan datang kali ini. Menarik ya? Aku nggak sabar nunggu game XDRP-nya sih. Soalnya kelihatannya seru ya. Apalagi bisa mabar. Ya Jeti nanti paket-paket. Rainbow High, ilmuwan, dan juga lebar-lebar ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa ku sampaikan. Dan mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Jika ada tambahan atau pertanyaan silakan aja di komentar. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.